Oke teman-teman, ini baru datang ya paket untuk podcast ini. Kita buka aja langsung ya. Nanti penjelasannya kita lanjutkan, kita buka dulu seperti apa barangnya. Ini mic ini katanya sih bagus ya untuk merekam ini. Saya beli di Tokopedia ini. Satu hari waktu nyampe. Ini barangnya ya, ini dari merek Boya ya, merek Boya. Ini USB mikrofon, jadi ini nanti bisa dimasukkan ke PC, ke laptop atau juga ke HP. Kalau ke HP harus pakai alat penyambung lagi nanti. Oke, ini harganya sekitar ya lumayan lah, cukup mahal ya, sekitar 1.500.000. Tapi katanya ini fungsinya sangat bagus. Ini kemasannya cukup rapi ya. Ada busa. Jadi untuk pengiriman aman ya. Kita beli di online ya. Sekarang serba online aja kita barangnya. Ini kayak gini ya. Mungkin teman-teman pernah lihat mic seperti ini. Oke. Ini bisa diputer. Nah, nanti seperti ini, ya. Jadi ada apa lagi ya? Dalamnya ini kabel untuk ke PC. Terus di dalamnya ada manual book. Nah, cuma 3 item di dalam box ini. Oke, nanti kita tes ya seperti apa, bagus gak ini kualitasnya ya. Oke, selamat bergabung teman-teman. Tadi kita udah unboxing mikrofon dari Boya ya, dari Boya ini barangnya tadi yang kita buka. Nah, ini saya rekam pakai HP ya. Tadi udah juga coba pakai PC. Mungkin kalau pakai PC kan tinggal masukin teman-teman ini USB-nya. Tapi gimana pakai HP supaya bisa berfungsi ya, butuh alat tambahan ini ya, untuk port USB-nya ya. Ini sehingga nanti ada beberapa jenis sesuai dengan port HP masing-masing. Nah, kita sekarang coba tes ya alat ini ya ke HP ya. Ini yang kita rekam pakai HP juga. Ini suara yang tanpa belum kita colok ya. Sekarang kita sambungkan kabelnya. Nah, sekarang kita tempel ke HP ya. Ini udah masuk ya suara ya. Harusnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat barangnya bentuknya seperti ini ya. Ini bagian belakang adalah volume ya. Untuk volumenya itu kita ini dari minimal ke maksimal, terus di atas adalah tombol mute ya. Kalau ibaratnya pengen supaya tidak terekam, kita coba ya, ada suara gak ya? Tuh kan, tadi hening karena mute. Terus di belakang sini ada gain ya, gain itu untuk kiri kanan. Untuk stereonya, kita memang lebih bagus kalau pengen kiri ke kiri
ke kanan. Kalau pengen seimbang, taruh aja posisinya di tengah ya, seperti ini. Terus di bawah ada pattern ya. Ini modenya beda-beda. Ini mode ya. Ada tombol modenya di sini, pattern. Kita misalnya coba dari posisi yang paling belah sini ya. Iya. Ini suaranya seperti ini ya. Tes, tes, tes. Cukup jelas, cukup jelas. Nah, sekarang kita coba mode yang kedua. Bagaimana suaranya yang mode kedua? Ada perbedaan kah? Kita coba mode yang ketiga. Nah, ini mode yang ketiga ya. Coba bisa diperbandingkan nanti seperti apa. Ini mode yang keempat yang tadi awal kita pakai. Oke. Saya juga belum begitu mengulik nanti mode seperti apa cocoknya, baik itu untuk podcast maupun untuk cuma merekam audio. Yang pasti alat seperti ini cukup membantu ya teman-teman kalau pengen bikin video di YouTube ataupun di konten lainnya. Ini cukup membantu. Kemarin saya beli mikrofon yang pakai kabel ya. Kabel ya, mikrofon ini. Ini juga cukup bagus sebenarnya, ini udah saya coba berkali-kali, cuma ini kemarin terlalu panjang kabelnya, jadi beribet ya, makanya beli lagi ini supaya ini untuk di outdoor ya. Tapi sebenarnya bisa dibawa ke indoor juga sih, tinggal bawa kabelnya. Ini juga simple. Ini kalau ini kan dia tinggal dipasang di sini, terus untuk hanya beberapa orang ya, terus harus di posisinya harus deket ke mulut supaya suara terekam jernih. Tapi kalau si mikrofon yang satu ini, yang Boya Bae PM700 ya, ininya ini sebenarnya dia untuk jarak jauh seperti ini pun masih terdengar ya. Kita masih jarak jauh masih terdengar. Jadi misalnya kalau teman-teman berkumpul ngobrol ngerumpi atau ngegosip gitu kan, misalnya dengan narasumber atau dengan teman-teman untuk bikin podcast atau bikin apapun, bisa berkumpul 2-3-4 orang ya, misalnya di sekitaran sini akan terdengar suaranya ya. Bahkan untuk suara jauh juga cukup bisa terdengar jelas dan jernih. Gimana settingannya di sini kan bisa diatur settingan seperti apa yang di pattern tadi ya, untuk penangkapannya ya, nanti itu bisa diulik ya. Pokoknya kalau pengen jelasnya teman-teman bisa coba, atau banyak juga review-review video lain tentang berbagai jenis mikrofon. Saya juga masih belajar, ini nanti kita pelajari sebagus apa mikrofon ini. Mungkin banyak merek-merek yang lain lebih bagus ya. Ini kemarin beli di Tokopedia harganya sekitar 1,5 jutaan berikut ongkos kirim. Mungkin di toko-toko juga ada, mungkin gak tahu lebih murah atau lebih mahal. Yang pasti penggunaannya cukup mudah, tidak perlu install software ataupun apapun hardware tambahan, karena cukup dengan alat ini, dengan mic-nya, berikut kabel USB, paling untuk HP tadi tinggal cari tambahan port biar nyambung aja. Itu cukup simple, jadi tidak ribet. Untuk studio mini atau teman-teman yang bikin konten-konten minimalis seperti saya, itu cukup membantu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa sharing seperti apa, kalau teman-teman punya masukan ataupun pertanyaan nanti kita bahas di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Semoga review ini cukup membantu menjelaskan bagi teman-teman yang pengen memiliki mikrofon jenis seperti ini ya. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Kita berbagi banyak informasi menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.